Kalian ngopi di sini, ngopi Ini mah lagi. bukan ngopi ya tuh, ah. Ini mah nyusu. Nyusu ya? Oh iya. Iya dah, nyusu. Sekalian nyusu di sini. Matahari. Oh, mau nemenin ngopi di sini teh. Sok Sambil ditemenin. ngomong-ngomong ya, ngobrol-ngobrol sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel saya Adeplog. Selamat pagi semua sahabat-sahabat Adeplog. Semoga pagi ini sehat-sehat semua, panjang umur, dimudahkan rezeki dan digampangkan segala usahanya ya. Dan di video kali ini saya sedang di perjalanan sahabat ya. Habis jalan-jalan di rumah teman sahabatnya sambil berolahraga ya, sedikit jalan santai ya. Saya sekarang sedang berada di Kampung Babakan Karet, Desa Cikarang, Kecamatan Jambang Kulon, Kabupaten Sukabumi sahabat ya. Nah ini akses jalan, jalan desa ya sahabat, yang ke sana menuju ke jalan raya ya. Ke rumahnya Teh Rani ya sahabat, melewati rumah Teh Rani sahabat ya. Oke sahabat, sebelum lanjut jangan lupa tonton terus videonya sampai akhir dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah itu ada motor lewat sahabat. Nah ini rumah-rumah di sini sahabat, bagus-bagus ya, hampir semuanya di sini rumahnya udah permanen sahabat. Nah kalau jam segini di kampung ini pada sepi sahabat ya, dan di sini ada benih padi ya sahabat, tuh terlihat ya yang sudah hijau. Ini tandanya sekarang sudah musim tanam padi lagi ya, dan sebagian mulai sudah pada panen sahabat ya. Nah ini sahabat, rumahnya sudah permanen ya di sini. Jarang di sini rumah panggung ya sahabat. Oke sahabat, saya jalan lumayan cukup jauh ya, habis di rumah teman. Saya mau cari warung sahabat, warung kemarin yang warung Teh Rani ya sahabat. Sahabat, saya mau mampir lagi sambil ngopi-ngopi. Sahabat, ke warung Teh Rani udah dekat tuh. Saya mau mampir lagi ya, kemarin soalnya saya penasaran ngobrol sebentar ya, karena beliau mau terburu-buru mau belanja kan. Nah ini warungnya sahabat, warung Teh Rani Canda Desa, yang kemarin saya mampir di sini sambil ngopi ya. Sekarang saya mau mampir lagi sahabat. Assalamualaikum. Aduh lagi rame nih. Mohon teh, aduh biasa di rumah temen namanya teh, biasa jalan-jalan. Oh mohon teh. Mohon sok teh. Duh, lumayan di dia matanya, ramainya. Lumayan ramainya. Rame-rame. Menuju jajanan anak sekolah ya teh. Enak teh, duh. Tuh warungnya juga udah komplit sahabat tuh. Ada sosis bakar katanya. Neng menuju jajan neng.
Neng. Sini. Yang sosisnya. Jajan sosisnya. Temannya mana, Neng? Temannya ninggalin. Oh teh, sibuk gak teh? Bikinin kopi deh. Kopi naon? Sekarang mah mau kopi susu, boleh teh? Boleh. Soalnya lagi ini kopi suka susu. Nyusu. Yo. Kopi susu enak teh? Oh, susu enak. Nah, yo. Yang itu. Jadi ketagihan nih teh. Kemarin kan mampir ya ke sini. Kalian lewat lagi. Ini saya mau sekalian ngopi di sini ngopi ini lagi. Ini bukan ngopi atau ya, ini mah nyusu. Nyusu ya. Oh iya. Iya deh, nyusu. Sekalian nyusu di sini. Oh, airnya di situ ya teh, airnya dari Magicom ya? Di berantakan lah. Apa-apa? Ya teh, uangnya itu, iya. Jadi kesempat juga nah, terus panur. Warung serapi ini kok dibilang berantakan kan biasa di warung serba ada, komplit. Aduh, makasih ya teh. Sami-sami. Mau apa tuh teh, enakan. Tapi cantik. Oh mau nemenin ngopi di sini teh. Sambil ngomong-ngomong ya, ngobrol-ngobrol sebentar ya. Aduh. Bareka mana dikit tuh. Ah, sementara wis mah aduh ika dia wae lah Bang Intan. Oh, niat ngopi, Wen? Tadi itu tos di situ tuh. Jalan-jalan teh lumayan rada tebih gitu. Sekali sekantenan olahraga gitu. Jadi kemarin kan ketemu di sini enggak lama. Iya, kemarin tetehnya, ini mau tetehnya terburu-buru, iya. Kemarin teh mau belanja ya. Soalnya pas mau ada acara haul kan. Oh iya, bagaimana acaranya soalnya malam? Rumah. Lancar. Alhamdulillah lancar. Ya, mohon maaf ya nggak ikutan, nggak datang ke sini kemarin. Tadi minum dulu ya susunya. Nah, sahabat saya mampir di sini sambil ngopi-ngopi ya, minum susu dulu. Soalnya saya nggak suka kopi ya, sukanya susu atau energen. Kopi. Kopinya kalau kopi pasti pahit ya. Tapi kalau ditemenin sama teh Rani mah jadi manis. Jadi gitu. Manis. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh benar nih teh enak susunya. Kalau kemanisan ini mah bukan susu teh. Coklat. Susu coklat ini mah. Sama aja ya, samalah. Enak. Sama enak kalau ditemenin teh Rani mah. Kemarin dikirain mau kesini lagi katanya. Ngopi-ngopi. Semalam. Semalam ya? Katanya malam mau main katanya. Semalam teh nungguin ya teh. Iya. Oh, mohon maaf teh ya. Soalnya malam teh ada acara gitu di rumah gitu. Jadi sempet nggak sempet gitu. Makanya sempetnya sekarang. Sekarang jalan-jalan sambil ke rumah teman itu mampir di sini, mampir lagi. Penasaran soalnya kemarin ngobrol cuman
sebentar. Sekarang ganggu gak teh? Enggak. Mana-mana di warung doang. Gak kemana-mana ya kalau di warung. Kebenarannya agak sepi ya. Iya, hari Jumat sih. Hari Jumat ya. Dan anak sekolah juga udah pada pulang ya? Belum. Belum, oh iya belum, belum ya. Tadi mah kelas 1. Oh yang pulang tadi barusan? Kelas 1. Kelas 1 duluan ya. Kalau kelas 2, kelas 3 mah ya pulangnya jam 10 ya. Jam 10-an ya. Jumatnya. Kenapa teh? Oh, kayak yang bingung. Enggak bingung. Melihat itu tadi orang pada main mesin kopi itu. Ah, iya. Tapi rusak ininya. Nungguin si Neng. Teh, boleh enggak tanya-tanya sedikit? Apa? Teteh kan udah lama menjanda. Uh-huh. Udah 2 tahun ya? Iya. Enggak lebih. Lebih. Dari tahun berapa ya? 2020. Iya. Seandainya, uh-huh, ini seandainya ada laki-laki yang mau melamar teteh gitu, gimana? Siap gak? Nggak tahu. Aku nggak tahu. Tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Uh-huh. Kira-kiranya teteh niat gak punya suami lagi gitu? Niat, pasti niat. Oh, ada. Pasti niat mah ada ya. Uh-huh. Cuman belum ada yang cocok gitu. Iya gitu. Oh iya. Sekarang tipe cowoknya seperti gimana gitu teh? Tipe yang cowok yang disukai teh Rani? Ya intinya bertanggung jawab, royal, terus ya nggak neko-neko, terus ganteng ya. Nggak mesti kalau itu mah ya, kalau maunya sih gitu kan, harapan kita mah maunya ganteng, kaya ya, gitu ya, sayang aku, gitu. Kalau tadi ya iya. Oh benar. Yang penting ya, jujur ya. Perhatian gitu sederhana. Apa adanya ya. Jadi begitu sahabat Teran ini, niat sih niat katanya mau nikah lagi rencana mah ya. Tapi nanti ya. Itu pun kalau ada ya harus di sini. Kalau dia mau di sini gitu ya, sama yeah, tinggal di sini sama Teh Rani. Iya, yeah, terus kalau aku nikah misalkan jauh, warungnya gimana? Oh iya, jadi sambil buka warung di sini nerusin gitu ya, mm-hmm, sama suaminya. Mm-hmm. Oh, cita-cita yang bagus ya Teh ya. Teteh ini enak loh Teh. Apa? Udah janda, udah punya warung sendiri, udah punya rumah. Ya kan harus mandiri. Iya, cewek mandiri ya. Jadi nggak boleh ketergantungan sama orang. Apalagi sama orang tua. Gitu ya Teh? Iya. Jadi punya saudara satu kandung berapa? Pokoknya semuanya yang hidup 6. 6. Apa anak 3? Semuanya ngumpul di sini? Enggak. Yang enggak. Pertama di Banjarmasin cewek. Oh, kedua iya, cowok di Jakarta. Wah. Ketiga aku, keempat cowok di rumah lagi tidur. Iya. Kelima sono lagi tandur. Yang bungsu yang mana? Ya, itu tadi. Yang lagi ada tidur ya. Oh iya. Banyak jadi juga ya teman. Enak ya banyak saudara ya Teh ya. Banyak saudara, oh, banyak rezeki gitu kan lah, kata pepatah juga. Sekarang anak Teteh ikut sama bapaknya. Hmm. Terus yang meninggal udah berapa lama tuh meninggal? Sudah 3 tahun. Semalam kan kaulanya ketiga. Oh iya. Mudah-mudahan Teteh diberikan kesabarannya Teh ya. Semenjak meninggalnya anak Teteh yang kedua itu. Nah sahabat, Teteh Rani ini punya anak 2, yang satu ikut sama bapaknya dan yang satunya meninggal. Saya juga ikut berduka cita sahabat ya. Mendoakan supaya diterima di sisi Allah, di surganya Allah. Amin. Sampai di sini dulu ya Teh ya. Oh iya, mau pulang lagi? Iya, soalnya teman ke rumah. Oh iya. Sampai di sini dulu ya Teh, lain kali kita ya Teh, iya. Terima kasih ya Teh ya. Teh, pamit dulu ya. Assalamualaikum.